banjir kan banjir ya. Oh, kalau gitu dia agak gitu. Berarti perahu yang bisa naik ke situ kan. Tolong dibagusin ini. Rakyat sudah ngomong tidak dibagusin. Bu, sehat ya. 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 Mak sabarnya Pak. Ya. Ya. Berapa ini? Ya, ya. 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 Apa? Bener lo ya? Hmm? Lo pernah denger ceritanya enggak? Kak kapal lewat dulu. Orang jaring kita ke rumah sakit untuk daerah selanjutnya kepada ibu turun naik. Awas licin itu bambu. Kegiatan hari ini saya ke Tulang Bawang dalam rangka normalisasi Sungai Tulang Bawang. Karena Sungai Tulang Bawang ini tidak bisa dipisahkan dengan Provinsi Lampung. Sejarahnya sangat melekat gitu ya. Tulang Bawang juga merupakan wilayah awal daripada kegiatan-kegiatan masyarakat yang keluar, aktivitasnya keluar provinsi, sehingga saat ini banyak sekali masyarakat Tulang Bawang yang menjadi pengusaha, menjadi pejabat tingkat nasional, dan lain-lainnya. Nah, kenangan inilah saya ingin supaya Tulang Bawang, Sungai Tulang Bawang itu tidak dipandang sebelah mata, karena Sungai Tulang Bawang itu ada akibat sungai Wai Kanan dan Wai Kiri. Wai Kanan akibat dari sungai Wai Umpu dan Wai Besai. Ini semuanya akan kita lakukan normalisasi. Karena apabila sungai ini bagus, maka fungsi-fungsi di sektor pertanian, perikanan, maupun lainnya akan terjaga. Nah, oleh karena itu kita mulai, karena di wilayah, ini kampung apa namanya? Ujung Gunung. Ujung Gunung sampai ke Kuala Teladas itu sudah sangat dangkal. Nah, sehingga dengan harapan apabila kita dalami, maka sungai itu bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Lingkungannya bagus, ikannya bisa hidup normal. Karena Tulang Bawang ini dikenal dengan ikan belida, ikan jelapat, baung. Semua ikan ada di sini. Tapi sekarang kita ambilnya dari mana? Dari Jambi, dari Sukabumi. Nah, ini kita ingin kembalikan kearifan lokal. Nah, tapi di sisi lain kita juga ingin supaya dengan pendalaman sungai ini, maka aktivitas masyarakat yang bekerja di sektor pertanian tidak mudah diganggu banjir. Itu penting.